Ini saya akan bagikan gimana sih cara mendapatkan saldo dana gratisan dengan hanya mengerjakan tugas online aja. Kalian juga bisa menghasilkan sampai dengan 1.500.000 rupiah. Dan saya ini menghasilkan uang dari cara ini ya guys, yang terbukti sangat worth it banget. Nah, sebelumnya saya komentar dulu kata dari sini, saya akan langsung record kamera dulu. Nah, di sini untuk kalian yang belum mempunyai aplikasinya, silahkan kalian download aja lewat link yang saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Di situ tinggal kalian download aja, dan kalau kalian sudah mendownloadnya, silahkan kalian registrasi terlebih dahulu guys. Pastikan kalian sudah registrasi, dan untuk kalian yang sudah registrasi, silahkan kalian klik yang samping profil ini. Nah, di sini ada tugas-tugasnya guys. Nah, di mana saya telah menghasilkan sampai dengan 1.600.000 rupiah. Ini koin ya guys, kalau dirupiahin ini setara dengan 8.400 rupiah. Nah, di sini untuk tugas hariannya ada check-in untuk mendapatkan sampai dengan 38.000 koin. Dan untuk tugas hariannya ini sama aja ya, kalian saya pastikan sudah bisa lah. Nah, dan ada juga hadiah lainnya. Hadiah lainnya ini adalah apa ya, hadiah bonus ya guys. Hadiah bonus yang sewaktu-waktu ini tugasnya akan hilang, dan sewaktu-waktu tugasnya ini akan muncul ya gitu aja. Ini hanya tugas-tugas lainnya. Nah, di sini untuk tugas pokok kalian ini menonton video untuk ambil poin dan baca satu artikel dari push notifikasi. Kalian juga bisa mendapatkan poin sampai dengan 8.000 poin. Baca 3 artikel dari push notifikasi, kalian juga bisa mendapatkan sampai dengan 10.000 koin. Dapat hadiah dari satu artikel, dapatkan hadiah. Nah, di sini kalian baca satu artikel aja, kalian juga bisa mendapatkan sampai dengan 5.000 rupiah. 5.000 koin. Nah, di sini gampang banget untuk mendapatkan koinnya. Dan kalian juga bisa mengerjakan yang hadiah lainnya juga di sini. Sebentar. Nah, di sini untuk profil kalian, untuk detail tugas-tugasnya itu ada di sini ya guys. Ada kota hadiah, ada konsioner, dapatkan poin, roda keberuntungan, permainan, tugas dan berharga, dan kode random. Dan untuk kode randomnya, silahkan kalian masukkan kode random saya untuk klaim saldo sebesar 20.000 rupiah. Untuk kode random saya S5C TTS besar semua hurufnya, dan silahkan kalian ikat kode saya, dan kalian akan disuruh untuk klaim saldo 20.000 rupiah. Dan jika kalau kalian tidak ingin masukkan kode saya, silahkan kalian masukkan kode undangan orang lainnya guys, atau teman kalian atau saudara kalian. Silahkan kalian masukkan biar kalian mendapatkan saldo tambahan di aplikasi ini. Nah, di sini untuk caranya sudah worth it banget, dan saya sendiri saya akan tunjukkan. Saya pernah withdraw di angka 1 juta tapi withdrawnya 2 kali ya guys. Nah, sebentar. Nah, di sini apa ya, untuk aplikasinya ini masih terbukti worth it banget untuk di 2024 ini. Dan untuk kedepannya ini ya tidak tahu lah ya, untuk kedepannya tidak tahu. Saya harap teman-teman di sini itu memerhatikan channel ini dan terus update biar tahu apakah aplikasi ini sudah scam atau tidaknya, biar pada tahu ya guys. Nah, di sini untuk minimal penarikannya ada di 100.000, dan maksimal penarikannya ada di 500.000. Minimal 100.000 ya guys. Dan untuk metode penarikannya ada Dana, OVO, GoPay, Bank Transfer, dan ada juga mobile top up. Kalian juga bisa pilih sesuka aja dengan kebutuhan kalian ya guys. Nah, di sini silahkan kalian klik yang riwayat penarikan. Nah, di sini saya telah menarik sekitar 1 juta rupiah, tapi yang 500.000 ini belum masuk di akun Dana saya, karena untuk penarikan di aplikasi ini membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari. Kalau cepat ini 3 hari aja sudah masuk di akun Dana kalian. Nah, di sini yang sudah masuk 1 juta 500.000, 500.000, dan yang belum masuk ini 200.000, 200.000, dan 100.000. Nah, saya harap untuk tugas-tugas yang ada di aplikasi ini semuanya pada bisa mengerjakannya agar bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Dan di sini untuk tutorialnya saya sudah mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di selanjutnya.